Ya, kita sudah di kapal. Kita mau ke Surabaya dari Ketapang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Om Victor, mekanik gandal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut langsung tanpa berhenti. Di daerah sini kita tidak berhenti. Kita akan lanjut. Ya, tersambung dengan Kemresek. Ada keterangan kanan Sitobondo, Surabaya, kiri Bandara Banyuwangi. Kita ke arah Surabaya. Ya, tambah angin ya. Kenapa Om Danar ini? Oh, pakai kacamata. Ya, ya, ya. Astagfirullahaladzim, awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Lorena. Ini orang Lorena, orang ngawur. Dari dulu lo 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 re re ne na na na. Mungkin gue agak ditek, gue kena ngenoi. Kok emang kok ngawur, ngawur. Lorena mulai mendung. Pakai mantel loh mereka nanti. Nek hujan pakai mantel. Oke, berhenti aja nanti ya nek hujan ya. Pakai mantel, perjalanan masih panjang. Awas gelombang. Ya, kita telah sampai di Sitobondo. Kita rencana mau makan di pom bensin yang bagus itu sebelum Baiton, tapi kondisinya panas banget. Kita makan di pinggir jalan di daerah Sitobondo. Kita mau makan sate kambing. Yuk, yuk, yuk. Motor kita ada di seberang sana, di Indomaret. Kita menyeberang, kita makan di sate kambing Kayuman. Kayuman ya, iya. Warung sate kambing Om Danar. Panas sepol. Jangan dong. Kambing, Mas. Kambing. Om Rey yang menemukan sate kambingnya. Pak Roni aman, Pak Roni. Kak Jo? Aman. Numpang ngeces, Ibu. Wah, baru mempersiapkan kambingnya. Bapak Deden, sang usak kresek. Sate kambing dan roti. Biar gak apa, Pak. Nih, bawa oleh-oleh nih, Pak Deden. Roti ya, oke. Roti. Hidrokoko, biar tidak dehidrasi. Mantap. Happy toh. Happy, happy. Daripada oleng, mending makan sih ya, Pak. Yang Win dikasih tahu ada sate ayam. Eh? Sate ayam itu mana? Yang Win mana? Ada juga ringkas-ringkas. Oh, ringkas-ringkas. Nyate kambing. Kambing. Ya, ketemu lagi setelah ini panas tadi karena di Alas Purwo kita kena hujan. Jadi GoPro dimasukkan pakai jas hujan. Nah, ini kita telah lepas jas hujan setelah makan di sate kambing. Kita melanjutkan perjalanan. Kita melanjutkan nyala ya? Perjalanan. Nah, nyala Kak Jo. Kenyang. Ndak lapar. Minta berhenti. Apalagi om? Ngantuk. Ngantuk. Ngantuknya hilang, lapar. Lapar. Laparnya hilang, kebelet gitu. Nah, itu betul. Ya, nanti habis ngising dia ngantuk lagi. Lapar lagi. Nek sing bayi gede, Om. Baby. Iya, baby. Ya, Bang. Ya, Bang. Siapa, Beri? Hai, baby. Yuk, jalan pelan ya. Jalan pelan, Om. Baby pula. Yo, yo, yo. Sek.
kita lanjutkan perjalanan. Om Eri aman? Ya. Ngisinya ya. Ditahan saya ya. Maaf, ada ambil video. Bentar, jangan di situ ya, gua ambil video bentar. Oke. Jalan rusak. Masuk. Sip, line up position. Pak Roni, Sundul Maning. Karambelot, Tebing. Coba saya kantong. Nyanyi, rawom om, nyanyi om. Juanus Dodo sangat. Awas apa buah. Konsentrasi jeglong. Konsentrasi. Ya, sore ini kita mampir di Lapas Pasuruan, ketemu sama Bro Yoga, Kalapas dari Pasuruan. Sebenarnya member dari HDCI, kalau tidak salah Madiun, tapi dia juga gabung di Karsidenan Pati, teman. Kita mampir ngeteh dulu, lagi nunggu hujan. Oke. Mangga. Ikan pantura, Om. Dupak undang. Ngono muni nek. Iso joget ya. Dikasih teh. Jos. Tambah lagi. Wow. Ada nyanyi-nyanyinya nih. Kira pasukan lebur gitu. Wih. Akhirnya story sampai juga. Cep. Mas Agung langsung nyanyi. Iya. Memberikanmu. Cek 1 2 cek rom. Sebenarnya aku juga begitu. Bapak buah. Ojo lemes sik to. Request. Aman Om Danar? Siap. Kasih kacau. Pak Yoga, ini teman-teman di HDCI juga yang sudah menyambut kita, luar biasa. Jadi kami ini memang
musafir lah ya. Jadi kemanapun kami berada, siapa pun yang bisa kami kontak akan kami kontak untuk meminta perlindungan makan. Anyway, terima kasih Pak Yoga beserta jajarannya yang ada di Kalapas, apa Lapas Pasuruan ya. Matur suwun sangat. Kami dari rombongan HDCI Jateng Semarang dalam rangkaian acara tour ke heaven ya. Ride to Paradise. Oh, Ride to Paradise. Bali, Lombok, Semarang. Bali, Lombok, balik-balik di Semarang. Surabaya dulu, Semarang dan ini juga. Kita tadi baru dapat kabar dari Rosindo. Rosindo baru ngabarin yang luar biasa sambutannya. Bikinin kayak begini loh, waduh, mantap. Yes. Jadi kita isi sambutan dari tuan rumah, Bro Yoga, Lapas Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih. Kita sudah ditengokin tamu-tamu agung dari Semarang. Kebetulan saya juga mantan abu-abunya Semarang karena dulu ngumpulnya di Pati. Dan kebetulan ini Bro Cindu ini juga aslinya orang Pati dan pernah touring gabung dengan kita orang Pati. Dan ada beberapa sebenarnya kalau pemain-pemain itu kita ini tahu muka nggak tahu nama. Kalau sudah event orangnya situ-itu saja tak jadi toh. Sing punya orang hanya status punya motoran sama orang yang betul-betul biker itu ketok. Kelihatan pas ada kita acara itu tahu orangnya itu-itu tapi sebenarnya nggak ngerti. Karena malu-malu meong kita mau sok asal takutnya. Aku banyak berbeda. Ya, saya alhamdulillah sudah ditengokin, sudah jauh dari wilayah Semarang sampai ke sini dan kemarin juga saya sempat kontak sama Presiden Pati. Ayo, kapan main ke Pasuruan setelah itu? Kita berkromo lagi kayak dulu. Nah, karena dulu pernah belajar berkromo. Alhamdulillah ini malah sudah disampaikan dari keluarga Semarang. Sekali lagi terima kasih. Jangan kapok-kapok. Selama saya masih dinas di sini, kontak saja. Ya, apa adanya lah. Ya, beginilah. Orang Pantura biasanya cuma ngasih ikan. Makanya tadi tak kasih contoh, ikan miring pada bingung. Ikan kan matanya semua miring loh. Saya juga yang pertama di sini bingung miring. Sekali. Mas Kri, saya tak tutup. Tidak kenal. Ikan di sini katanya yang terkenal ikan miring. Pas saya makan ini, opor ikan caca atau iya maksudku bukan pak ikannya memang begini miring. Nah, makanya tadi saya kasih tahu ikan miring itu kayak gini tuh kayak gini ya pak. Reaksi yang saya sampaikan sama seperti saya waktu pertama datang ke sini. Jadi inilah mohon maaf keterbatasan kami untuk menyambut saudara-saudara saya dari HDCI Semarang. Mudah-mudahan nanti lainnya dari mana, pokoknya kenal kontak aja mampir. Insya Allah, naik kayak parkir sih cukup lah. Siapa tahu nanti di lain waktu, saya nanti pindah tugas lagi sana. Buat aku status, aku pindah nanti, buat main asing lewati. Banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki. Amin. Kalau saya nanti suatu saat berjalan ke sana, dan saya lupa namanya Sopen Wain. Nah, aku gampang itu. Untuk gundul di sini, pilih gampang. Orangnya masih rada jarang ya saya. Nek jenengan-jenengan ini kan ini rambut kabeh tapi kadang selimpur-selimpur lupa. Nek saya ini bobi ini sama satu-satunya. Insya Allah terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sambutan saya dan keluarga besar dari Lapas Pasuruan ada kekurangan sekali lagi saya ucapkan mohon-mohon maaf. Dan apabila nanti perjalanan ke Surabaya, Surabaya langsung ke Semarang, hati-hati di jalan, taati aturan lalu lintas, tidak usah kita arogan, tunjukkan bahwa klub Harley itu orang yang elegan, bukannya orang yang korahan, arogan, jangan,
tapi nek blayer kudung dari motor Harley itu kudung blayer. Karena blayer itu numpak Mio wae. Karena kita punya Harley itu memang beli suaranya. Nek motornya ra iso banter, motor goblok itu. Elek motor itu. Mending numpak Goldwing atau apa itu enak. GS, wah atau numpak Kawasaki itu ya enak. Harley itu motor bosok, saya boleh ngomong. Titik-titik lu mau nggak buat towing, motor larang-larang buat towing, motor larang enteran gitu, budal rapopo, tapi ya itulah kenyataannya bahwa kita orang hari ini dilihat di masyarakat ini orang pot yang berbeda dengan pot-potnya yang lain, tunjukkanlah, jangan sampai kita kejadian ke teman-teman kami, kita yang kemarin di Sumatera Barat, jangan sampai terjadi di klub kita. Siapapun itu klub, kita ikut susah juga kalau sudah ada stigma yang miring ke kita, karena kita belum tentu juga kayak begitu juga. Tapi ya itulah, sekali lagi kepuasan kita punya motor Harley itu sombrero. Sudah dari dulu keinginan saya punya motor Harley hanya beri sombrero. Nek dolane ya mohon maaf, saya juga nyolong-nyolong, karena kalau apa namanya kuli negara ini nek radino satu minggu rasa nyolong. Nah, kayak saya ini sebenarnya ya ngelung-ngelungnya deg-degan sih. Muka-muka rati telepon dari kantor, muka-muka rati telepon. Rati telepon dari kantor ini saya tuh terus deg-degan. Apalagi kalau kepala keamanan saya tengah malam telepon, itu ini, aduh ya ampun. Makanya saya kadang mungkin saya terus jajaran dari kepolisian, Pak Kapolres, terus Pak Dandim kalau meninggalkan tempatnya, saya harus ditelepon anak Korea ini dengan opo, opo. Jadi tetap saya berusaha tidak meninggalkan dari hobi untuk motoran, karena itu adalah hiburan ben awet enom, oke konco, oke sedulur. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, saya dan keluarga besar Lapas Pasuruan sudah ditemuin jauh-jauh dari Semarang, Bali, Lombok, Lombok, Bali lagi, ke Surabaya, Semarang, jempol. Mantap. Untuk boyo era kencokan mulainya itu. Karena tidak pakai semper. Saya memperhatikan nih. Tak tengok ini orang-orang ini hebat juga ini. Baru nyampe turu, hoe, balik ini. Saya bilang, oh ini biar enggak ketok nek gadon rugi ambek oline. Ketok banget ya. Oh iki ben gak gadon rugi ambek oline. Mudah-mudahan selalu sehat, selamat. Amin. Jangan lupa nanti setelah meninggalkan Semarang perjalanan jauh kemana sebelum pulang prokesnya jangan lupa dicek. Kita senang-senang kok mulai kalau penyakit keluarga kita yang di rumah kasihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Oh, kita beri kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada nama saya Sidwaris, saya kenal. Ini di samping kanan saya ini ada Eyang Ben, kita panggil. Eyang Ben ini dari kecil sudah keluarga juragan, karena bapaknya supplier tunggal cengkeh ke Gudang Garam dan lain-lainnya, promen hubungannya sama Gudang Garam. Sebelah kiri saya ini Pak RW, Pak Haji, tokoh masyarakat di BSB. Ini BSB tahu, saya ke depannya kan. Ini di BSB, pengusaha konstruksi dan lain-lainnya. Namanya ini, nama siapa nama? Namanya oh ya, ya. Namanya Re. Re. Nah, jadi ini tetangga yang kita motoran, kita di rumah yang sering kumpul terus. Istri sama istri yo, kita pergi cowok-cowok, istri sama istri yo pergi juga. Nah ini ada Kak Co, dia IT atau apa ibaratnya ya, dokumentasi admin dari HBCI Jateng dan Semarang. Di sebelah sana ada Pak Roni, Patpol Handa, Patpol Senior. Ini kalau Dan Abi, ini kita menyita waktunya seminggu ini, Dan Abi udah tahu. Offset, mudah-mudahan kita semua aman. Nah, kalau ini ada pengusaha, sampingannya polisi ya. Karena selain pangannya dari pengusaha, polisi juga sampingan ya. Ada Om Danar, dan pemain lama jual beli heli dan mobil. Jadi
Yang ini ada ketua saya di Nasdem, Pak Dendang, dia ketua Nasdem Jawa Tengah, calon wali kota 2022. Amin. Salah tiga. Amin, amin, amin. Kita membantu, mudah-mudahan 2022. Jadi wali kota. Amin, amin. Kalau dari CV-nya hanya ini yang jelas dia bapaknya mantan Pangdam Udayana, Pangdam Aceh, terus komisi satu. Ini istri satu. Sebagian salah tiga juga. Ya ini ada bocil masih muda, ganteng. Tapi dia senior juga. 2008 sudah naik Harley kemana-mana. SMP, ini gak ada Eka Polres gak boleh pak naik Harley itu masih SMP. Aku yang naik angkot dulu tuh. Jadi setiap angkot ini SMP udah naik Harley ikut papahnya kemana-mana. Jadi mungkin ini, terus ini saya tak lupa sampingan ini ada tim mekanik backup handal Om Victor, Mabua. Jadi dulu pada saat Mabua teknisi yang dikirim ke Thailand dan lain-lain hanya Om Victor, makanya kita PD. Ini kemarin punya Mas Agung rusak pak, bongkar mesin di Bali semalaman gelembur, Pak Ben ada 3 motor lah yang jadi ban, terus pokoknya ada kita itu dan ada mobil storing yang nyopiri mobilnya Om Ray juga. Jadi lumayan sewanya rotok murah pak. Orangnya itu juga gede ya. Oke ya, oke ya. Oke, jadi ada lagi. Dewo, mana Dewo? Eri, Mas Eri, Mas Eri, lagi online. Om Victor, ada lagi Om Eri. Om Eri, Om Eri ini sebenarnya saya panggilnya Bapak Gua. Karena kalau ada dia, uang kita berasa nggak ada. Tenang saya, tenang saya, Bapak Gua gitu. Udah bos kan nggak enak, Bapak Gua saja. Dia yang gedengkotnya di Hankam. Kalau Menteri Hankam dan lain-lain Kemenhan lewat KB sama dia. Dia orang percayanya dari Kemenhan. Mungkin seperti itu. Nah ini harus ada dari Pak Dan ini. Calon wali kota kan harus Little touring. Bapak dari Jateng, dari Jateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama ya saya mengucapkan terima kasih sama Bu Yoga ya, Bapak Yoga dan anggotanya juga yang sudah menyempatkan diri untuk menjamu kita semua walaupun waktunya mepet hanya 1 jam tadi memberitahu. Tapi ya, inilah brotherhood. Hari C itu seperti itu. Jadi di mana kita punya banyak saudara juga banyak sahabat di jalan, artinya kita nggak perlu takut dimanapun kita ada, itulah HDC. Yang pasti perjalanan kita juga memenuhi prokes, tidak lebih dari 10 motor, hanya 7 motor. Kemudian berangkat pulang kita semua rapid antigen. Artinya apa yang sudah kita jalani ini kita ikuti betul lah sesuai dengan anjuran pemerintah. Walaupun memang ya situasi seperti ini, tapi tetap jangan lupa bahagia lah, gitu ya. Demikian dari saya, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.